Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipang. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cut Sipang yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat acting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sipang tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan milik dari Haris Priza dan juga Cut Sipang. Di situ sangat jelas terlihat bahwasannya Haris Priza dan juga Cut Sipang memang pasangan yang couple yang sangat begitu sulit untuk dilupakan. Namun kali ini terdapat di beberapa unggahan di status sosial media soal Cut Sipang dan juga Raffi Ahmad ya guys. Nah sahabat Mimin, namun tentunya sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung di channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Nah sahabat Mimin, yang dimana saat ini tentu saja beredar luas soal kategori pemenang infotainment awards soal Cut Sipang dan juga Raffi Ahmad di sosial media. Hingga tentunya sang jutawan ini pun yaitu Raffi Ahmad memberikan tanggapan dan juga komentar atas postingan-postingan yang tentu saja mengatasnamakan Cut Sipang dan juga dirinya ya guys untuk mendapatkan ataupun meraih penghargaan infotainment award tersebut. Raffi Ahmad pun mengatakan kalau Cut Sipang memang pantas mendapatkan kategori infotainment award tersebut, apalagi bersanding bersama dengan dirinya itu sangat cocok, ungkap Raffi Ahmad sambil bercanda ketika ditanya di beberapa media ya guys. Nah sahabat Mimin, tentunya itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.